sore ini saya berada di depan SD Gandar Mekar ya. Gandar Mekar 1 Kecamatan Kadungora. Saya akan melakukan perjalanan dari Garut ke Bandung. Disambut dengan tulisan selamat jalan di ini perbatasan Garut dengan Bandung. Jalannya cukup padat tuh. Ternyata terjadi kemacetan teman-teman ya. Macet ada apa ya, saya juga nggak tahu ini apakah ada rumah makan itu di depan. Oh ya, artinya macetnya karena ini rumah makan, jadi keluar masuk kendaraan ya yang mau ke rumah makan itu. Ini rumah makan kenangan nih, ini banyak pengunjungnya. Biasanya kalau rumah makan yang banyak pengunjungnya itu makanannya enak teman-teman. Nanti kapan-kapan kita ya sudah coba lah ke sana gitu ya. Untuk kali ini saya fokus bikin vlog dulu aja.
itu jenguk. Susu. Seperti yang saya selalu bilang teman-teman, jadi kita itu jangan berada di belakang kendaraan yang bisa menyebabkan kita blind spot gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat arah di arah depan itu. Jadi usahakan kita selalu mendahului. Jangan sampai kita berada di belakang kendaraan yang buat kita jadi blind spot, kita tidak bisa melihat jalan di arah depan. Jalan Lingkar Nagrek. Ini dia. Harley teman-teman ya. Saya motor itu Fokker Harley. Kalau tidak Harley juga macam-macam, ada NMAX gabungan kayaknya. Buat teman-teman kalau di jalan raya diusahakan ya sebisa mungkin, bahkan kalau boleh teman-teman itu melawan arah seperti barusan ya, karena itu selain bisa membahayakan diri sendiri juga bisa membahayakan orang lain teman-teman.
juga komunitas Vespa. Ini komunitas Nmax.
kita ambil jalur kanan. Macetnya itu karena ada truk yang mogok ya teman-teman. Ada ya truk yang mogok di ruas jalan, jadi hampir setengah jalannya terhalangi oleh truk yang mogok, jadi menyebabkan arus lalu lintas itu menjadi padat ya, walaupun masih bisa berjalan ya. Kita misalnya di sana kecepatan kita berapa, oke okay. Oh tidak ada, ini kita sudah sampai di Kecamatan Nagrek, sudah masuk wilayah Bandung ya, tepatnya Kabupaten Bandung.
sudah gelap teman-teman, kayaknya apa terjadi hujan besar. Ini kita beli spot lah. Jadi kita harus segera pindah dari jalan ya. Jadi saya selalu bilang menghindari beli spot ya. Jadi maksudnya kalau kita persis di jalan di belakang itu ya, di belakang kendaraan kita pasti harus segera menjauh.
teman-teman, untuk vlog kali ini saya cukupin sampai di sini biar nggak terlalu panjang ya. Jadi saya sekarang ini sudah berada di wilayah Ranca Ekek ya, dan kita udah dulu sampai di sini supaya tidak terlalu panjang dan teman-teman juga tidak bosen untuk video saya. Jadi ini saya nampaknya di BPRKS dan ini sudah masuk wilayah Kecamatan Ranca Ekek ya. Gitu. Mungkin itu aja, semoga teman-teman tidak bosen menonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.